Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Pada sesi pertama ini, Anda diharapkan dapat menganalisis landasan dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Adapun materinya adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan, azas kewarganegaraan, ius salminis dan ius soli, kemudian stelsel kewarganegaraan, kewarganegaraan Indonesia, kerangka dasar kehidupan nasional. Ingat, untuk selalu aktif dalam diskusi dan saling merespon tanggapan serta hindari plagiasi. Selamat belajar dan tetap semangat. Untuk menunjang pembelajaran, saya juga menyediakan video pembelajaran. Silakan kunjungi channel YouTube Yuli Astiasana atau bisa memfollow Instagram Miss Yuli. Okay, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.